Maaf geng, saya lambat sikit. Tadi mak saya masak si lemak. Saya makan dulu. Sayangnya nasi lemak mak saya. Mari kami pilih. Sedap. Zuki, apa kau buat? Kalau kau nak besok kunyit pun carilah bilik. Aku tahulah benda ni. Nombor sekarang. Mana dia paduan? Tak ada. Mana ada? Sana sikit, Mat. Betul, Mat. Ada. Paduan. Paduan nak bawa kita pergi bercuti kat mana ni? Ha? Tiba-tiba je. Cuci besar lah. Beraya baru ni ada game. Laga! Ready masuk kampung aku? Apa? Tak boleh masuk? Punya aku goyang ke? Nak try, jom! Jom! 3, 2, 1! Ayuh! Hancurkan! Selek! Attack! Selamat musnah! Aku ni dah lama tak mandi laut. Ni aku nak ajak kau bercuti ni. Jauh ke pantai tu? Nak gerak subuh-subuh ni. Tak bahaya ke mandi laut? Laut itu kan garam. Takut kita semua jadi telur masin. Ni telur masin, tu telur masin, tu telur masin, ni telur masin. Pak Duin, telur masin tua. Hui, kena anda sampai ah. Asap, disak lawina ke? Ini asap keminya ni. Asap lah. Benda berada dalam asap ni. Benda. Pelik betul kata ni. Asap-asap. Ini si pasir. Pasir apa ni? Bang, si pasir bang balik pantai. Itu bukan pasir pantai. Itu pasir kubur. Pasir kubur? Ada perempuan ni. Dia upah aku untuk ambil pasir kubur. Ingatkan untuk santau bekas lagi dia. Rupanya dia satu aku. Panah kencing-kencing kat sini sekarang. Kat depan tu jalan hutan sempit. Banyak. Ni dah pukul berapa dah ni?
Tak breakfast lagi ke? Breakfast benda. Dia dah senja dah ni. Pergi kencing cepat. Korang kencing kaki jangan lurus. Sebelah je pijak tanah. Nanti barang pendek. Saya dari kecil kencing lurus eh. Tak pendek pun. Tiga genggam tak kurang. Petua baling bodoh ni buat apa? Aduh. Budak tu, aku tengok telinga dia pun aku tahu dia bangang. Budak mamak tu memang bangang. Dia punya bangang, tiga kali genggam pun tak cukup. Jomlah kita, jom. Aduh, darah hitam, bengap. Jom. Tidur. Hei! Tidur pula pun kereta. Sorry. Gelap betul jalan ni. Bapak seram. Dengar lagu lah. Biasanya kalau lampu kereta ni menyala, dia akan muncul ke depan. Nasib baik mimpi. Woo. Mana Balim? Balim. Masa terbuka ni, tingkap. Ya Allah. Kau apa tepi ni? Aku berak lah. Berak apa tepi ni? Kau ingat aku berani nak pergi sana? Aduh. Orang tua ni. Jubaka ni orang tua. Jubaka. Kepala bana dia. Ini jalan macam dalam mimpi tadi ni. Sudah. Oh,
Weh, macam tak kena tempat ni, Abang Lim. Ya, Abang Lim. Jauh lagi. Abang ni. Kita rosak lah. Alamak. Weh, gelap ni. Alamak. Alamak. Alamak gelap ni. Macam mana ni? Aduh. Hei. Huh. Biasanya, kalau lampu kereta ni menyala, dia akan muncul kat depan. Kalau dia tak keluar ke depan, dia keluar ke tepi. Kita dah sampai ke? Scary ni homestay ni. Inilah rumah dia. Mak. Nih. Jangan lupa kan. Wah, tak lupa kan. Jangan. Hei, Manggau. Aduh. Okey, rumah ni ada satu bilik. Dua orang boleh tidur dalam bilik. Yang lain tidur kat beranda. Lepas tu bantal, selimut ada kat dalam, boleh ambil. Pantai jauh tak, bang? Sini mana ada pantai. Yang ada lopak lumpur je. Yang main swimming kat situ. Dari klan cakap, ada pantai. Haunted Beach House, So Sui Wan. Yang simbol-simbol ni benda. Sini tengok. Ini komen yang orang pernah tinggal duduk sini. Apalah, ini bukan bis pantai, ini bis mencarut. Aduh. Okey, macam ni. Kita masuk dulu, kita rehat dan besok kita fikir apa nak buat. Ben, tolong pergi ambil bantal dengan simuk kat dalam. Ki, aku rasa tak sudah hati lah. So, mana ada hantu? Mana ada hantu? Kau ni mengarut lah. Dah pergi ambil lah bantal dengan simuk tu. Kau nak rehat ni. Segemuk je kena suruh. Aku tak ada hantu. Ini Mawa, penjaga rumah ni. Kalau macam tu punya cantiklah hantu tu. Rekor bagus aku benda. Udah pukul 12 eh? Mau awal balik. Aku pun nak balik lah. Ya, pandai-pandai lah kau hidup. Aku dah cakap tau, rumah ni berhantu. Mana ada hantu? Aduh. Macam lama. Kukuh. Apa kursi lama-lama?
Ui, kau ni, Mat. Banyaknya flavor Lavina kau ni. Eh, kain baju tak ada. Kita datang sini 3 hari tau. Aku ke putus nasi tak apa. Jangan putus Lavina, meroyan nanti aku. Ui, kau ni memang hantu Lavina kau ni. Ye, bagi beg. Barang tidur. Ui, aku masuk tidur dulu lah. Ketik aku dah lecak lah. Aku rasa jet lag lah. Gigit tangan saya, bang. Sini, bang. Ada hantu, ada hantu. Alhamdulillah. Kata jantan. Kita kena berani. Terang je dalam. Biar aku yang terang dalam. Ini, Mamat. Tiga genggam tak cukup. Daus kau ni memang betul. Betul, bang. Nampak mata saya sendiri. Kau memang main Daus. Ni macam ni, bang. Dulu nenek kau pergi sembahyang subuh, kau kata hantu. Sebab nenek saya memang hantu. Haa, elah kau ni. Kau tak rajam budak ni menakut korang pula. Betul tu macam mana? Betul tu. Tak segi. Tu nenek kau punya kau. Segi tiga pun ada. Geng. Aku macam kenal bau ni. Ni bukan bau perfum ni. Basar lah tu. Eh, Mat. Kau kencing ke? Apa kau kencing? Lain. Waduh, kacau, Mat. Apa lah kencing, kata. Salah kau bohong lah lagi diorang. Weh, betul kata Daus. Dalam bilik tu ada hantu. Mana kau tahu? Kalau tak percaya, korang pergi tengok. Okey, macam ni. Kita pergi tengok. Kalau betul ada, kita minta nombor. Kau jangan bongak lah. Memang model lah. Jom. Apa main-main? Orang kata betul serius ni. Tu Mat, ada tu Mat. Betul ni. Jugalah. Kau orang tahu ayat kursi tak? Tak tahu.
3 gol. Tolong. Al-Fatihah. Amin. Alah bangangnya. Itu dah hujung. Ayat yang awal tahu tak? Tak tahu. Biasanya saya pergi surau, orang amin ramai-ramai, saya amin lah sekali. Orang sebelah saya amin lagi kuat, saya lagi kuat. Aku sama juga macam tu lagi. Aku pun. Siapa nak cakap aku? Ha? Itu semua dekat sini. Masaklah lebih sikit. Ni masak betul lah. Tepilah sikit. Sempit ni. Tepi. Ren. Okey, main clear. Pocong tak ada ni. Satu mok je aku usah. Okey, macam ni. Kita tak payah mandi, kita tukar baju. Lepas tu kita tidur. Besok pagi-pagi kita caw. Okey. Macam ni nak tidur ni? Aku tak nak duduk tepi. Tak nak. Aku lagi lah tak nak. Mai. Mai makan je benda yang tu buat. Tak apa dia letak dalam tu tahu. Tak dua. Bodohnya tu. Buat alat jahit. Mesti pakai brand yang murah ni. Lek. Okey, macam ni. Kita semua tidur kepala menghadap kepala. Lepas tu jadi bulatan. Tak ada orang pun tidur tepi. Semua tidur tengah. Okey tak? Jauh boleh lah. Tak nak telur benda tu. Farham. Farham bayu. Dah pagi dah ni. Bangun semua, bangun. Lapar ni. Okey, mau mandi. Mandi dulu. Dah. Bang magic tissue tu, bang. Segemuk je mandi dulu. Lavina, 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 Lavina. Kaku blok. Bangun.
Bun. Telur aku hilang. Telur hilang. Mana kau tahu? Nia! Sore hari berwarna biru, sebiru hatiku. Aduh! Kemana ni? Ki, lambat lagi ke bomoh sampai? Awak panggil bomoh ke ustaz ni? Sabarlah. Aku dah roja dah, Balim. Tak tahu ada panggil ustaz ke, panggil bomoh ke. Jangan dah panggil Cik B sudah. Memang ada di tengah masalah, ustaz. Rumah ni ustaz, oi, dia beli malam. Apa lagi? Sampai tak ada abang aku lah. Aku tahu dah cerita. Lah ni rumah ni kita nak pegang. Bawa vape. Asap ni makanan jin. Kita panggil dia dulu. Lepas tu baru kita bunuh dia. No? No? Rumah ni ada dua syarat. Yang pertama, jangan siapa nak bawa masuk bilik. Yang kedua, jangan siapa duduk di gatal buka tanda. Nanti pagar orang tu. Cantik, cantik. Memang cantik. Pagar je rumah ni. Kita orang dah tak tahan ada rumah ni. Tapi macam mana cara dia? Okey, macam ni cara dia. Waktu aku tengah pagar rumah ni, hampa semua nak ikut belakang aku. Sambil berjoget, jeng 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 jeng. Ni dah syirik ni. Ajaran mana pula ni? Islam tak ajar ni lah. Betul-betul tayulah. Haram ni kerja kau buat. Ha, elah. Dah pagar habis dah rumah ni. Lalu aku nak balik. Telur saya macam mana? Encik tengok. Dah ada.
Sebelah lagi ke? Sebelah lagi mana? Aku ingat malam mantu tu dah tak tolong kau. Aku dengarkan. Pada buka kau. Ah, tu. Terima kasih datang tu eh. Terima kasih banyak tu eh. Terima kasih banyak sebab datang sini. Ungkuk hang. Banyak ni ya. Bawa main pergi. Dengan keping ni las. Ni las. Dah tak ada lah. Tak apa, kira kau tim ni. Nanti hang tak bilin seorang kat rumah. Tak mau apa ingat. No. Bila lah pergi. Mana aku tahu bila berapa. Mak, tak boleh ada bahan baru lah. Ini boleh buat modal ni. Ya, gitu. Tadi elok congkak. Eh, kau lawan siapa? Dengan komputer. Komputer? Congkak tu auto play. Auto play. Aku main tambel tadi. Pagar dah pecah lah. Dan kau tak payah main benda pelik-pelik kat rumah ni, jangan main. Bahaya. Ha? Jangan main. Bahaya. Eh! Tu siapa? Pak Duan? Pak Duan! Tolong! Ada hantu ni! Tolong! Kenapa dah, Pak Duan? Aku buka tanda tadi! Pagar dah muncul! Hantu datang balik! Kutuk! Pintu tak boleh tutup ni! Tolong! Pak Duan! Memang tak boleh tutup! Buka dekat pintu! Tolong! Pun! Kau buat apa ke situ? Saya tengah cari telur saya tadi. Oh, sampai hati kau tinggalkan saya.
Kena cakap. Aduh. Ini tak jadi dah kon. Ini yang aku seram ni. Macam mana kita ni? Ah, tak dapat pula kau Balim ni. Tak dapat. WhatsApp. Hello Balim. Weh, tak boleh jadilah rumah ni. Kami nak balik, kami nak balik kan duit kami balik. Ah, nak refund. Kami nak cau. Ini tak boleh jadi. Kita kena packing, kita kena bla. Kita lagi seram aku. Kita kena packing. Ah, tak tahan duit sini dah. Cakap kena apa? Cakap, cakaplah. Cepatlah sikit. Cepatlah. Kita dah tak boleh duduk sini. Kita kena balik juga. Kita balik. Ki. Ha. Telur aku sebelah macam mana? Alah. Telur banyak isau. Dekat KL banyak punan-punan yang tak sayang telur. Nanti kita pergi survey dekat klinik-klinik yang mana ada jual segai murah-murah. Ha? Jom. Kenapa kita sini balik? Tadi pergi kita lurus ke? Oh, mana baru lempang apa? Tadi kita jalan lurus ke? Jomlah. Duduk sini. Aduh. Pusing-pusing sini juga. Nak tak nak kita kena duduk sini. Kan? Aduh. Ke mana lagi? Aduh. Rumah ni berhantu lah. Pening beliau ni. Sini lagi. Kata dah balik. Nak lagi macam mana je kan? Duk pusing kat depan ni juga. Oh, korang sebenarnya rumah ni tempat orang minta nombor. Aku rasa korang tak minta nombor lagi kan? Itu sebabnya korang tak boleh balik. Ini lah seorang lagi. Eja Iblis. Suka sangat ajar orang benda kau kan? Pak Duan. Kalau beli RM1, first price RM2,500. Kalau beli RM100, RM250,000 first price. Kaya kita pergi. Kaya. Macam mana cara dia, bang? Mana datang-datang? Cara dia macam ini. Kita nak panggil hantu tu datang. Kita kena bagi dia makan. Kita masak maggi. Pecahkan telur. Dan cucuk pokok di blend 5 batang. Bila hantu tu datang, kita kena ketuk temburung. Ketuk. Jangan sekali-kali berhenti. Kalau berhenti, hantu nampak engkau, dimasam kau. Ketuk jangan berhenti. Kita mula.
bapa sedar. Ya, aku kaya seorang. Aku bagi korang nombor ni. Ya, mampuslah korang. Ni nombor korang. Good luck. Aku berlalu. Oi, okey nombor. Hey, nombor. Cantik. Oi. Oi. 1 2 3 4 5 6 7 8 awal maju. Ini bukan nombor ekor ni. Ini nombor password wifi mama ni. Ini pocong dah game kita ni. Mat! Mat! Kom, kom! Mat! Mat! Ini okey tak ni? Duduk ke apa ni? Ini dah bantu ni! Oblehi kau ni! Yang teropek ni. Agaknya. Yelah kot. Kiki. Ha. Jom teman aku berak je, Kiki. Tak nak aku. Yang ni. Dah hujung-hujung dah ni. Pergi lah sendiri. Malah aku. Terus. Oyot. Jom teman aku nyap. Yelah. Jom lah. Jom. Masa gemuk je berak. Masa gemuk je berak. Apa? Pergi sorang-sorang pun takut. Korang, tunggu kejap kat luar boleh? Aku sekepo lah nak berak. Tapi pintu dah tutup tau. Dah apa pula? Aku tahu aku tarik lagi. Pergi lah cepat tu. Tak tutup pintu, bau pula. Korang, korang ada dekat luar tak? Hello? Puan! Puan! Dengar tak? Pisap dari bawah tu. Dah pindah. Puan! Aku panggil, kenapa kau tak jawab? Terkejut kita orang pun. Aduh, hai. Kau dah siap belum? Belum lagi. Ni, kau datang sini dah basah belum? Belum. Dia punya kepala dengan badan dah keluar. Ekor dia ujung kecil sikit lagi nak keluar. Tunggu lah tau. Tunggu. Pergilah. Ya. Tunggu tau. Cepat sikit tau. Korang ni kenapa ni? Lampu luar terpadam. Dia mesti nak datang. Dia datang tau. Tahu. Asyik.
masuk dalam mulut. Orang semua nak ke mana? Okey, mesti dia yang boleh hantu pergi. Kau pergi minta dia balik lagi. Aku dah banyak duit ni. Kanak je. Kita pergi. Ini pula dia. Yerah. Ya. Tak, apa rumah ni berhantu sangat ni? Ha? Mana bana? Tak kau cerita apa benda yang berlaku kat rumah ni sebenarnya? Sebelum member-member aku ni, kan? Azan yang kau percaya Yasin kau terbakar kau ni. Pak nampak pocong kan? Pocong tu memang tidur sini. Pocong tu laki koi. Habis tu, apa sah masa kita orang dua datang sini, jumpa dia kat tepi jalan tu? Sokmonya kau masukkan ke dia. Kadang dia pergi mamak depan Noha bungkus makanan. Oh. Tak, yang dia tu apa sampai nak banyak-banyak kereta? Ha? Ui. Kau nampak Omer hari tu. Tahu dah Omer datang rumah kau. Bapak laju buat kereta. Sedap tu ini Alphard eh. Orang tu perlu ke? Lah. Rodong lah kita. Dah kenapa buruk kat rupa orang ni? Bapak takutnya kau bergulung punai kau. Rodong. Dah Omer tahu kau Omer nak tahu rumah. Ngapa Omer biar Roma lari? Ha? Ngapa biar lari? Ngapa biar lari? Lembunya ada seekor. Ngapa biar lari? Rodong. Balik kampung si Duyan. Bye. Abang, nak stok Lavina murah-murah? Roger saya. Jumpa kat Taiko Mek. Michael, telefon calling eh? Gendang. Godong. Aduh. Jalan mereka. Ni. Mak ukoi. Jalo. Godong. Ha.
Hello, Abang Pocong. Saya nak tanya lah. Telur saya sebelah abang ambil ke? Ngapa yang tuduh kau? Bukan kau yang ambil. Oh, tu angin surut. Telur masuk dalam. Gila hospital tu. Jangan nak tunggu tarik burai baru nak cari jambang. Benda perangai. Bakal kemialan kereta. Dah tua pun bodoh. Dua ni mana ni? Hai, tunggu balik. Maaf geng, saya lambat. Mak saya masak nasi lemak tadi. Saya makan dulu.